Oke, selamat datang di channel Wahyu Tani Harha. Jadi buat kalian yang pertama kali ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share dulu. Karena channel ini akan membahas materi-materi untuk kalian masih kelas 10 dan kelas 11. Dan sekaligus membahas soal-soal dari PR Intan Pariwara. Nah, jika kalian ada sedikit rezeki, boleh banget berdonasi di link Saweria di description box untuk amalan lah ya. Oke. Langsung saja. Nah, next, kemudian gimana sih cara menentukan daerah asal dan daerah hasil grafik fungsi linear? Nah, kita ada nih, jadi ada grafiknya, tapi kita harus tahu daerah asalnya kayak gimana. Ini kebalikan dari yang tadi. Nah, gimana sih caranya gitu ya? Yang pertama kita kan di sini nih, sini fungsinya, ini fungsinya, fungsi. Nah, fungsinya kan di ini kan 2x tambah 2, oke ya. Sekarang titik ujung, titik ujung, titik ujung. Nah, titik ujungnya kan di sini nih, dia kan min 2 sama min 2 ya. Min 2, min 2, oke. Okay. Nah, ini kan apa ya? Dia tidak berlubang. Jadi dia ini dia masuk daerah hasil. Ini daerah ya, daerah asal. Ini kan yang ini min 2, min 2 tidak berlubang, TB ya. Tidak berlubang, kemudian yang ini, yang di sini 2,6, 26, dia itu berlubang, oke ya, berlubang. Nah, sekarang kita tentuin nilai x paling kiri, x paling kiri. Nah, x paling kiri, dia itu kan ini ya, x paling kiri, dia itu kan min 2, oke, min 2. Nah, sekarang x paling kanan. Nah, x paling kanan itu kan 2 ya. Min 2 ke 2. Itu kan 2. Oke. Okay. Nah, 2 kan. Kemudian kita tentuin berarti batas-batasnya itu berarti batas x, x batas. Nah, x batas itu berarti 2 min 2 sampai 2 kan. Nah, ini kalau ditulis berarti penulisannya itu min 2 dan x sampai, nah karena di sini berlubang berarti x ini kan yang berlubang nih, yang berlubang berarti dia nggak pakai tanda sama dengan. Nah, karena ini tidak berlubang berarti kita pakai tanda sama dengan, yang ini yang berlubang jadi ini yang pakai tidak sama dengan. Oke ya, ini nih, sini nih. Ini pakai tanda sama dengan, soalnya ini tidak berlubang. Ini tidak pakai tanda sama dengan, soalnya ini berlubang. Nah, kemudian lanjut, berarti daerah asalnya, cara menulis daerah asal. Daerah asal, berarti cara menulisnya itu di sini aja ya. X komen dari min 2 sama dengan x, ini 2 ya, koma x elemen bilangan real. Nah, gini cara daerah asalnya ya, daerah asal. Nah, sekarang gimana cara daerah hasil? Nah, daerah hasil berarti kita tentuin dulu y paling bawah, y paling bawah. Nah, y paling bawah kan di sini nih, minus 2 ya, minus 2, y atas, berarti y atas itu berapa? 6, ya kan, y atasnya itu kan 6. Nah, berarti batas-batasnya, berarti batas dari y, itu kan, berarti ini kan,
minus 2 sampai y, y kurang dari 6. Kenapa di sini nggak pakai tanda sama dengan? Soalnya 6 di sini, dia itu berlubang. Oke ya, berarti daerah hasil itu si Y-nya ya. Si Y sama dengan minus 2 Y 6 Y elemen dari bilangan real. Oke, gini ya. Oke, kita next. Terima kasih sudah mampir di channel Wahyu Tanihaha. Tunggu pembahasan untuk latihan di part selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you.